Bekas Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang mahu menyaman Anwar Musa yang didakwa mengaitkannya dengan rusuhan kaum 13 Mei 1969. Veteran DAP itu yang berkali-kali menafikan pembabitannya berkata buku didakwa Anwar mengandungi ucapannya mengapi-apikan isu Bumi Putra dan bukan Bumi Putra sebenarnya tidak wujud. Menurut Lim, ia khayalan Anwar dan beliau telah mengarahkan peguam untuk memulakan proses membersihkan namanya. Semalam sebuah portal melaporkan Anwar yang juga bekas menteri dan baharu menyertai PAS dalam ceramahnya di Kelantan mengaitkan DAP dan Lim dengan rusuhan kaum 13 Mei 1969. Anwar mendakwa sejurus DAP menyertai pilihan raya umum buat pertama kalinya telah berlaku pertumpahan darah pada 13 Mei.